Kita kembali lagi bersama Bola Sultan part kedua. Peru dikalahkan Senegal, Indonesia dikalahkan USA, Serbia mengalahkan Kroasia, dan Brazil mengalahkan Maroko. Brazil mengalahkan Serbia mengalahkan Brazil, USA mengalahkan Senegal. USA mengalahkan Senegal, USA mengalahkan Serbia. Serbia mengalahkan Brazil. Alamak. Sweden mengalahkan Denmark, Denmark kalah bersama Argentina. Prancis lawan Argentina kalah 3-1. Ding ding ding. Langsung saja kita mulai part kedua ini. Ini dia line up dari USA. Ini 4-4-2. Ini dia line up dari Argentina. Dan susunan pemainnya 4-4-2 alias formasi, guys. Oke, bola sudah di apa ya? Udah di kick off sama USA loh. Lama. Aku harus mengumpan ke si Di Maria. Terima kasih bos Q. Di Maria, wow. Di Maria. Sia. Boom, gol. Di Maria. Mencetak gol USA hingga 1-0 menit ke-17 detik ke-21. Oke, saya tidak begitu kenal dengan pemain USA. Peras. Enzo Peras mencetak gol 2-0. Oke. Alah. Ngelay lagi, guys. Alamak. Untuk kali aku ini. Ah. Gondel loh. Higiain. Asik. Alamak. Higiain. Kakinya mungkin kesakitan. Weh, ini salju, cuy. Hei, markannya yang benar sekarang. Yah. Giliran lo mau nendang aja. Ada masalah yang akan menimpa. Part ke 1. Tendangan meleset. Sekarang waktunya udah kepotong. Alamak. Martin Eklen kali ya kan. Martin ma. Alamak. Ding. Martin. Otamendi tuh. Syah. Boom. Nicolas Otamendi. Thomas singkatan dari Tompel Messi. Di balai. Tau. Gol. Di balai. Menit ke-81 detik ke-17. Dan nomor punggung 21. Huruf pertama
Nomor 4 lagi. A, B, C, D. Di bala. Ih, panten kali. Setelah sekian lama Juventus. Terima kasih saudara-saudara yang sudah menonton. Terima kasih dan masih dapat untuk pamer trofi.